Oh, kayak gitu teman. Oh, oke. Hidungnya. Matanya. Aha. Kayaknya saya ada dendam pribadi nih sama dia. Jadi, hidup. Welcome back to Games World Game Channel Ultra Wide Game Subscribe Demo. Nah, kali ini teman-teman kita akan mencoba game yang sangat berbeda, di mana game ini adalah game menggambar, melukis, sama saja lah ya. Game ini teman ya masih demo ya, jadi ya mohon maaf kalau misalnya masih banyak bug atau fitur-fitur yang belum lengkap ya. Tapi ya karena ini game melukis, jadi kayaknya nggak perlu yang aneh-aneh dan macam-macam teman ya. Hanya perlu skin dan ya ketampanan aja GameSpot. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita coba game Such Art Demo, Such Art Genius Painter Simulator Demo. New Game. Oke. Oke, pilih save-nya, pilih A. What is your artist name? Oh, nama saya Leonardo Da Vinci. Da Vinci, teman-teman ya. Oh my god, teman-teman. Welcome to your simulator space. To paint with a brush, press. Okay. To select another object, press. Okay. Keren. Oh. Wah, kita melukis di luar angkasa, teman-teman. Lihat. Ada galaksi Bima Sakti, Milky Way. Dan ini bumi ya. Konsepnya menarik sekali ya. Ini, oh, pesawat luar angkasa ini, teman-teman. Keren sekali. Commission for you, Laura. Oke, langsung saja kita ke inti pembahasan, teman-teman. Melukis Aci GameSpot dan Singimot. kita lihat dulu, teman-teman. Di sini ada pilihan sand painting, change canvas. Kita change canvas. Kita pilih yang ini ya. Do it. Oke. Oh, masuk ke bawah, teman-teman. Kena kepala kita. Oh, musiknya bagus sekali, tapi saya tak tahu ini copyright atau enggak ya. Oke, langsung saja teman-teman kita lukis. Ini, oh ada air teman. Aku pengen suasananya ini suasana luar angkasa, teman-teman ya. Keren sekali ini pasti. Oke, luar angkasa itu berwarna hitam, teman-teman ya. Oke, ini gimana nih? Oh, kayak gitu teman-teman. Oh, oke. Backgroundnya warna hitam teman-teman. Nice. Woo. Oh, dia ada efek catnya habis teman-teman. Oke. Colek-colek lagi. Lihat. Oh, berubah warnanya rada-rada coklat, mungkin karena tercampur warna hijau. Oh iya teman-teman. Tercampur ya. Ah, tidak apa-apa teman-teman. Namanya juga karya seni ya, tidak perlu berkecil hati kalau ada yang salah. Timpa-timpa saja. Oke. Okay. Oh, saya suka sekali melukis teman-teman ya. Lihat ini aja udah bagus banget teman-teman. Lihat. Ada kayak seni-seni. belum. Seni apa ini, belum ada ini ya. Oke, okay. Oh, bisa dicelup teman-teman untuk membersihkan. Oh, tinta hitamnya habis teman-teman. Kita harus ambil tinta kayaknya di sini. Ah, ini mungkin ya. Ini ambil. Oke. Okay. Ini warnanya kok hitamnya hitam aneh sekali ini. Oke. Okay. Oh, mantul sekali teman-teman. Oke, okay, kita ambil lagi. Apakah kali ini kita bisa melanjutkan? Oh, bisa. Oh, bisa. Oh. Keren sekali teman-teman. Oke, okay, kita lanjutkan. Ambil ini. Move object. Oh, bisa teman-teman.
Ah, ini lukisan tingkat tinggi ini ya. Ada level-levelnya. Bisa naik ke sini mungkin. Ah. Oh yeah. Woo. Oke, tambah lagi tinta hitamnya. Oh, tak sampai. Oh, habis. Oke, ini bersihin dulu. Tinta hitam. Ah, ini. Oke. Oh, habis. Habis, teman-teman. Oke, ambil lagi. Nice. Oh, seperti itu, teman-teman. Aha. Mantul sekali. Oke, jatuh kita loncat ya. Ini geser dikit ke sini. Aha. Turun. Oke, naik. Oh, di sini ada tombol. Kenapa ini repot-repot di sana ya? Oh, keren sekali, teman-teman. Keren sekali ini. Oh my god. Ah, ini lebih mantap ini, teman-teman. Kenapa nggak dari tadi pakai ini ya? Warna hitam ya. Sorry, teman-teman. Sorry. Masih dalam proses ini ya, adaptasi, teman-teman. Ah, ini teman-teman keren ini baru ya. Hitam, teman-teman. Kita coba jarak jauh, teman-teman. Bisa sampai enggak ya? Oh. Oh. Oh, keren sekali. Terus ada sedikit warna-warna biru mungkin. Ah, ini lebih bagus ini. Karena ini luar angkasa, teman-teman ya. Lihat ya. Dari jarak yang jauh, teman-teman. Oke, sekarang kita melukis objeknya, teman-teman ya. Oke. Hitam. Backgroundnya saya lihat, teman-teman, dikeringin dulu, teman-teman ya. Karena kalau tak dikeringin nanti dia bisa merusak percampuran warnanya. Oh, lihat teman-teman, ada hair dryer. Bagi teman-teman yang ingin belajar melukis, silahkan daftar di nomor di bawah ini ya. Hubungi saja Aci Gamespot. Nanti saya akan melatih teman-teman ya. Ambil kuasnya. Oke. Ini tinta warna hitamnya habis, teman-teman. Kita harus ambil lagi nih. Ini tuang agak banyak harus ya. Habis. Buang. Enak banget ya. Kalau di dunia nyata ini sudah habis banyak duit ini, teman-teman. Oke, kita melukis lagi. Kurang besar, teman-teman. Ah, pakai sapu ini, teman-teman. Oke. Kita coba ya. Mantol. Mantap. Mantap sekali, teman-teman. Oke. Ini tangannya di sini nanti. Oh ya. Oke, sudah. Sini. Oh ya. Terus di sebelah sini. Mantap sekali, teman-teman. Oke, sampai. Hebat sekali ya saya. Jangan meremehkan saya ya. Walaupun saya seperti rada-rada kocak nggak jelas kayak gini, tapi saya punya ini jiwa seni, teman-teman ya. Oke. Terus tangan kita. Ah, kayak gini ya. Ini kepala stroberi ya. Oke.
Salah tekan. Malah maju dia. Oke, jari kita, teman-teman. Attention to detail ke si nyemotnya, teman-teman. Aha. Woo! Oh yeah. Kan gigi kan bergerigi ya. Sama hidungnya. Hidungnya. Matanya. Aha. Wow. Aha. Rambutku ini adalah rambut yang paling keren, teman-teman ya. Jadi harus hati-hati ya, dan perlahan. Kecil saja lubang hidungnya, teman-teman, karena hidungku kan kecil ya. Oke. Teman-teman, ini namanya detail ya. Salah. Ah, sudah tidak apa-apa lah. Salah dikit ya. Ya, teman-teman tahu lah ya, ini mau tulis YouTube ini, teman-teman ya. Ya, yo. Nanti kita perbaiki tangan yang jelek ini ya. Ini kayak tangannya. Anggaplah ini garis-garis celana kotak-kotak saya ya. Susah banget teman-teman pakai mouse ya. Ini adalah hasil paling bagus lah ini ya. Ah, pokoknya kayak gitulah teman-teman ya. Wah, monyetnya kita bakar, teman-teman. Ah, kamu nyemot. Kebakar dia. Warnanya lebih matang, teman-teman. Ah, bagus teman-teman ini. Kayak saya ada dendam pribadi nih sama dia. Mana ini? Oh ya. Warnanya merah situ. Ini seperti pelukis profesional tuh seperti ini, teman-teman. Lihat. Ini Galaxy Bima Sakti, teman-teman ya. Ya, baru ingat teman-teman, ini ada kamera. Pinggirin dulu ini. Nice. 9 teman-teman. Ini keren ini. Take photo. Oke, teman-teman. Untuk game such art-nya. Seperti teman-teman lihat ya. Hasilnya begitu mirip. Mirip dengan monyet. Oke, teman-teman, jadi kalau bisa teman-teman suka dengan gameplay aku kali ini dan ingin ya melukis karakter-karakter lainnya atau YouTuber lainnya ya, silakan tulis di kolom komentar, klik like-nya juga, dan jangan lupa subscribe-nya teman-teman ya. Nanti kita akan coba usahakan melukis karakter-karakter lainnya yang lebih bagus pastinya ya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan sampai jumpa di next gameplay berikutnya. Bye-bye. Ta-da!